kelas. Kereta dia akan berikan pada waktu dan masa yang tepat dan dia yang maha mengetahui. Kadang-kadang macam saya dulu, saya tak berhenti berdoa sampai 11 tahun dan sampai ketiga saya pernah mengandung kan, secara normal dan keguguran. Bila keguguran tu saya tak menangis, kita cakap saya keguguran sebab saya percaya Allah dan dia tahu apa yang lebih baik untuk saya. So, alhamdulillah selepas itu satu tahun lebih akhirnya saya mengandung walaupun dengan rawatan IVF, tapi ini juga adalah Allah, kita berusaha kan. So jangan usahakan, jangan berusaha untuk terus berusaha, berdoa dan berusaha, terus tawakal sebab Allah tu dia dah, dia dah beri yang terbaik dalam apa saja yang kita tahu kan. Dan sentiasa positif, selalu fikir yang terbaik dengan Allah. Macam saya pun bila apa, bila keguguran saya pun saya kata takpe, Allah mesti ada rezeki saya, mesti ada rezeki saya, cuma Allah pada waktu yang terbaik. Itu yang sentiasa saya buat, walaupun pergi banyak kali murah tapi itu doa saya tak putus. Tapi saya tahu satu hari Allah akan jawab juga doa saya. Itu yang alhamdulillah Allah bagi tepat pada waktunya. Masa anak-anak dah membesar, suami saya dah membesar dan anak bongsu dah belajar ke luar negara, rumah kita agak sunyi. Tapi alhamdulillah ada cucu yang arif tu. Dan sampai masa dia bagi saya dengan ini saja lagi baby dekat rumah. Tapi alhamdulillah saya rasa Allah tu memang perancang terbaik. Dalam apa saja yang kita tahu kan, dan sentiasa positif.